beradu kekuatan dengan gajah. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini ayah masak istimewa tau. Ah. Oh ya, Sakura melawat kat mana? Dia kata ke zoo. Nak saya tolong? Dah nak siap pun. Awak pergi ambil pinggan tu ya. Ya. Saya sekarang berada di tempat kejadian berlaku lewat tengah malam tadi. Taman Penguin yang terletak di Taman Tomeda Chua begitu terkenal dan suka dikunjungi oleh suri rumah dan kanak-kanak. Apa yang berlaku? Selamat pagi. Eh, awalnya bangun. Hari nak hujan ke? Tak adalah. Berita ramalan cuaca kata hari ini cuaca cerah. Selamat pagi, Sakura. Ah, untuk saya ke? Ayah dah buatkan banyak makanan untuk awak ni. Wah! Semua berkumpul kat sekolah ke? Lepas tu kami semua akan naik bas. Abang harap awak hati-hati masa kat sana, ya? Kenapa? Apa? Pergi dulu. Macam mana penguin yang berat macam tu tiba-tiba je boleh runtuh? Ah, mungkin angkara Kak Klo. Saya nak bagi tahu Kero lah bila saya balik nanti. Wah, cantiknya. Sakura. Begitu. Selamat pagi. Awalnya. Selamat pagi, Yukito. Sepatutnya awak kan pergi dengan abang saya kan? Saya ada tugas hari ini. Cuaca hari ini cerah kan, Yukito? Apa? Gelongso yang dibina mengikut bentuk penguin ini telah dikenali di kalangan kanak-kanak sebagai Raja Penguin. Ia telah rosak. Yang peliknya tentang kejadian ini ialah ia berlaku dalam sekelip mata aja, tanpa disedari oleh sesiapa pun. Ah, ramainya orang. Awak tahu, orang yang kuat saja yang boleh alihkan benda yang macam tu. Betul tu. Tanda-tanda Kak Klo tak ada kat sini. Sakura? Ya? Saya tengok awak bawa beg. Ada rancangan ke hari ini? Ya. Besar betul nampaknya. Apa yang awak bawa? Buku nota, lat tulis dan makanan tengah hari. Ayah awak ke yang buat makanan tu? Ya. Ayah awak memang pandai masak. Untung awak dapat ayah macam dia. Nah. Wah, seronoknya. Pergi lawatan. Lepas tu jumpa kita. Wah, seronoknya saya hari ini. Ya ke? Hai. Setiap kumpulan ikut ketua masing-masing dan tengok haiwan yang ditetapkan untuk buat laporan. Awak semua dah tahu kumpulan masing-masing kan? Ya! Yeah. Baiklah, ketua kumpulan ambil kamera. Ya! Yeah. Hantar laporan tu pada saya hari Isnin, ya? Isnin? Saya harap buatlah laporan yang terbaik. Ya! Yeah. Awak semua boleh melawat di semua kawasan ni. Dan saya bagi masa 2 jam untuk buat laporan. Faham tak? Faham! Mulakan sekarang. Temoyo, boleh ambilkan gambar? Kami nak awak ambil sebab awak tahu banyak perkara pasal kamera. Tak ada masalah. Awak semua tengok tak TV pagi tadi? Tentang Raja Penguin tu ke? Ya. Saya heran. Macam mana benda yang berat macam tu boleh runtuh separuh, kan? Mungkin hantu yang buat.
Kalau hantu, tentu ianya hantu yang sangat kuat, kan? Agaknya itu hantu ahli sumo kot. Ah, seronoknya. Kenapa pula? Saya ni suka perkara yang menakutkan. Ah, kat sana ada gajah. Jom tengok. Kenapa dia tu? Sebenarnya dia tu tak suka cerita yang menakutkan. Dia tu penakut betul. Tengok tu. Mana? Kat atas tu. Jadi yang inilah selos. Comel juga kan? Macam monyet. Ya, betul. Binatang ni lah kita kena buat laporan tentangnya. Jadi kita mulakanlah sekarang. Okey. Ya. Saya rasa binatang ni sama macam namanya. Sebab mereka tak banyak bergerak. Bukannya pasal tu, Li. Yang sebenarnya, mereka ni tangkas bergerak. Awak tahu tak? Cuma mereka ni nampak macam malas bila bergayut macam tu. Tapi kadang-kadang, mereka bergerak dengan laju. Bukan tu aja. Mereka telah dikesan boleh bergerak melebihi 100 km sejam tau. Macam tak percayalah. Kesian, Yamazaki tipu dia lagi. Teruk betul lah dia tu, ada aja cerita yang direka. Takkan tak tahu kot kalau seseorang tu sedang menipu kita, kan? Ya, tapi kadang-kadang ada setengah orang tu cepat percaya. Bila agaknya kita boleh tengok dia bergerak dengan laju? Kita cubalah tunggu. Baik. Wah, besarnya. Tengok tu, gajah-gajah ni boleh buat banyak gaya-gaya yang menarik, kan? Bukan itu aja. Mereka boleh faham cakap orang. Sebelum ni saya ada tengok kat TV. Saya pun pernah tengok. Pelatih akan bagi isyarat, lepas tu dia akan berdiri dan banyak lagi. Ya, semua gajah-gajah tu kuat betul, kan? Sebab tu boleh main tarik tali. Ah, lupa pula. Kita belum buat laporan. Mari kita mulakan. Gempa bumi. Rasanya bukanlah. Sakura, bunyi tadi tu macam benda yang terlalu berat jatuh, kan? Kero! Gajah-gajah ni comel, kan? Ya. Laporan awak dah siap ke? Belum lagi. Cepatlah buat. Baru saya rasa lega sikit. Tadi awak cakap awak nak tinggal kat rumah hari ni, kan? Memanglah saya tak nak ikut awak. Tapi makanan yang ayah awak buat baunya sedap. Jadi saya pun ikutlah. Patutlah saya rasa beg ni berat sikit. Bukannya sebab saya je. Tapi bekas makanan ni. Kalau awak cakap nak ikut saya, dah tentu saya akan bawa awak. Saja, saya nak terkejutkan awak. Tapi kan Kero, awak dah buat dia terkejut. Jadi rancangan awak berjayalah. Ya! Yeah.
Cikgu Terada? Ada apa? Saya ada bawa makanan tengah hari. Kalau cikgu sudi, ambillah. Terima kasih, ya. Ia bergerak. Pukul 11.46. Ia bergerak sedikit. Masuk yang ni dah 3 kali ia bergerak dalam masa sejam tau. Kejap lagi, tentu bergerak lagi. Yulah. Bergerak lagi lah. Pukul 11.47. Ia bergerak lagi. Bergerak 2 kali dalam masa 2 minit. Mungkin ia dah mula nak aktifkan dirinya. Ada lagi lah. Awak rasa tak? Ya. Rasa macam Kak Klo. Salah satu daripada sangkar tu dah pecah. Kalau penguin yang terlepas tak apalah. Tapi kalau binatang ganas habislah. Macam mana dengan awak berdua? Nanti kami datang balik. Cepat! Pegang ni baik-baik. Tak ada siapa pun kat sini. Mereka dah larikan diri. Baguslah macam tu. Kalau tak, awak tak boleh gunakan kuasa awak kalau mereka ada. Kira ikut sini, kan? Ya, saya dapat rasakan Kak Klo. Kan apa yang buat semua ni, Kero? Kan dia boleh musnahkan kandang. Apa yang lalu tu? Dia bergerak laju. Tapi saya tak nampak apa-apa pun. Kat sana! Jatuh. Dia dalam ketakutan. Apa kita nak buat, Kero? Mula-mula kita kena pastikan dia jadi siapa. Kunci yang memiliki kuasa kegelapan. Tunjukkan dirimu yang sebenar. Saya arahkan dengan kuasa yang ada pada saya. Tunjukkan! Baik gajah tu tak cedera parah, kan? Macam tak percaya ada benda yang boleh angkat gajah tu. Kat jenis apa tu? Saya dah dapat! Tapi awak kena tolong gajah tu cepat! Berhenti! Awak kat kuasa, betul tak? Apa kata kalau kita lawan? Turunkan gajah tu. Kenapa dia buat macam tu? Sebenarnya kan kuasa ni memang bangga dengan kuasanya. Kalau tak percaya tengoklah. Macam mana Sakura? Nak lawan dengan dia tak?
Kelo ni comel juga kan? Betul tak, Kero? Awak jangan pandang rendah dengan dia. Buruk padanya nanti. Macam mana, Kero? Lepaskan tali tu kalau keadaan semakin bahaya. Betul Kak Ni menyusahkan orang je tau. Bagus Sakura. Saya ingatkan saya akan kalah. Awak memang bernasib baik Sakura. Binatang slot tu bergerak laju tak? Kero, kalau saya guna kad ni tentu saya jadi kuat kan? Dah tentulah kalau awak gunakannya dengan betul. Sakura, boleh tolong saya tak? Hah? Tomoyo! Apa yang awak tengok tu? Hai. Ah, gambar tu? Ah, terima kasih Sakura. Cantiklah gambar ni. Ah, janganlah tunjukkan pada sesiapa tau. Iyalah. Selamat pagi. Selamat pagi, Yukito. Selamat pagi. Saya dengar banyak huru-hara berlaku di zoo. Awak okey? Saya okey. Itu gambar semalam ke? Iya. Macam mana ni? Tentu dia akan tahu kuasa saya. Tak sangka. Kuat juga awak ni, ya? Itu gambar tambahan je. Betul tu. Mana ada manusia yang boleh buat macam ni kecuali ada kuasa sakti, betul tak? Kondenaosara, 悩んじゃって
シーズンに突入、ジメッとした気分なんか吹っ飛ばすお待ちかねのこのコーナー、ケロちゃんにお任せのコーナーがやってきたで。ほなら元気に行ってみよう。今回から衣替えの友枝小学校の夏服や。もうそんな季節なんやな。じゃん、これが友枝小学校指定の夏服や。冬服とは反対に上着とスカートの色が入れ替わっとるんやで。白地に黒のラインが入っとってなかなか清潔な感じやろ。袖の交渉も夏服では背中についとるんやで。レッツゴーキラちゃんチェック。友枝小学校指定のリュックサックや。両サイドとセンターにポーチがついとってなかなか機能的に作られとるんやで。さてそろそろしまいの時間や。いやしかし桜も大変やな。まさか動物園で綱引きするやなんて思いもよらんかったやろうな。ま、人生いろいろや。あのね、ゆきとさんから文化祭のチケットもらっちゃったの。たもやちゃんも誘って行ってみようかな。でも、なんでお兄ちゃん教えてくれなかったのかな。ほえー、この声はもしかして。カードキャプターさくら、さくらとトーヤとシンデレラ。次回もさくらと一緒にレディース。